Mau top up Robux yang 100% legal, cepat, aman, dan terpercaya? Ya sudah pasti, D2C Gaming Store. Untuk top up di D2C Gaming Store, kalian bisa kunjungi websitenya D2C Gaming Store. Atau kalian juga bisa kunjungi Instagram D2C Gaming Store. Karena di Instagram banyak juga testimoninya loh. Kalau bingung, linknya ada di deskripsi video ini. D2C Gaming Store juga sedang mengadakan promo loh guys. Jadi ini khusus penonton dan subscriber setia Bang Boy Gaming. Kalau kalian top up di D2C Gaming Store, kalian bisa mendapatkan potongan harga spesial tentunya ya, dengan cara memasukkan kode promo Boy D2C. Ingat, Boy D2C, tulisannya disambung semua, nggak pakai spasi. Yuk gasken, D2C Gaming Store, tempat top up game yang 100% legal, cepat, aman, dan terpercaya. Wah guys, aku hari ini berada di ruangan freezer nih guys. Soalnya aku mau ambil susu ini di atas, karena si Caca katanya lagi butuh susu guys untuk buat kue. Kalau begitu mari kita pergi ke rumahnya Caca guys. Oke, ini dia nih rumahnya Caca guys, di depan rumah Bang Boy. Wah, semoga dia udah bangun tidur ya, karena biasa kalau siang begini guys dia suka tidur nih. Wah, ini dia si Caca. Hai Bang Boy. Wih, Caca lagi ngapain nih, Ca? Aku lagi bikin kue. Wah, by the way, kue apa tuh, Ca? Ini aku lagi bikin kue namanya kue bintang. Waduh, kue bintang. Kue bulan gak ada ya, Ca? Kue bulan ada, Bang, tapi belum aku bikin. Ih, padahal kan Bang Boy pengen kue bulan, Ca. By the way, kamu kan minta susu. Nih Bang Boy bawain susu buat kamu nih, Ca. Iya, makasih. Nah, ini ternyata aku lagi nyedot susu. Pakai susu yang udah aku sedot aja apa ya? Itu susu merek apa yang kamu pakai tuh, Ca? Ini susu pisang, Bang. Oh, susu pisang. Berarti banana milk ya? Iya, banana milk. Jadi kue bintang banana milk. Wih, enak banget tuh. Bang Boy boleh minta gak, Ca? Boleh, ntar ya. Ini sebentar lagi jadi nih, tinggal dituang susunya. Tadaa. Nah, ini udah jadi nih Bang Boy. Ini sini Bang Boy minta, Ca. Wih, mantep banget nih kue Caca nih. Keren banget seperti orangnya guys. Keren dong. Cobain Bang Boy, enak gak kuenya? Oke, Bang Boy mam dulu ya. Bang Boy coba nih. Nyam 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 nyam. Wah, rasanya enak banget, Ca. Wah, iya dong. Gak sia-sia aku belajar kue udah semingguan ini. Untung rasanya enak. By the way, TV kamu di mana, Ca? Bang Boy udah lama gak nonton TV. Soalnya TV Bang Boy udah rusak, Ca. Ah, rusak. Beli lagi dong, Bang Boy. Ih, Bang Boy gak ada duit, Bambang. Oh, ya udah. Ayo kita ke... Mana ya TV-nya? Aduh, aku lupa nih, Bang Boy. Ini aku juga baru beli rumah soalnya. Ih, parah banget. Tuan rumah lupa TV-nya di mana. Oh, ini dia TV-nya. Wih, TV-nya gede banget. Oke. Gede dong. Ca, nonton film dong, Ca. Film. Nonton film. Nah, ini aja nih. Wih, itu gambar kamu, Ca. Itu kayaknya lebih mirip sama Bang Boy deh. Mana? Aku kan bebek, Bang Boy. Aku juga bebek loh. Wih juga, itu mirip siapa dong terus? Widih, coba ganti, coba ganti. Apa ya, kita nonton apa ya hari ini ya? Coba lihat berita Brookhaven, Ca. Yuk kita ganti berita Brookhaven ini ya. Nah, itu dia, Ca. Berita Brookhaven. Untuk semua warga Brookhaven, diharapkan berhati-hati untuk malam ini, karena banyak sekali perampok yang keluar dari tahanan kantor polisi. Jadi semua warga Brookhaven diharapkan untuk menutup pintu yang rapat ya, agar pencuri tidak masuk ke rumah kalian. Wah, Ca, bahaya nih. Ternyata banyak narapidana yang kabur dari kantor polisi, Ca. Kok bisa sih? Aku takut banget kalau harus tidur sendiri malam ini. Wah, ini Bang Boy punya ide. Kamu tidur aja di rumah Bang Boy, Ca, supaya kamu aman. Tidur di rumah Bang Boy? Nanti kalau keciduk warga gimana? Jangan pikir gitu. Di rumah Bang Boy ada dua kamar. Oh, ada dua kamar. Ya udah, berarti nanti kita pisah kamar kan, Bang Boy? Iya, tapi kamar yang satunya di garasi. Berarti Bang Boy tidur di garasi, aku tidur di kamar yang satunya. Ya enggak lah, Bambang, ya kamu lah yang tidur di garasi, kan kamu tamu. Tamu adalah raja, Bang Boy. Berarti ya aku tidurnya di atas, Bang Boy yang tidurnya di garasi. Enggak, ada dua kamar tempat Bang Boy. Ayo kita ke rumah Bang Boy yuk. Oke.
Ya udah deh, ayo, ih serem banget. Ayo, jangan lupa kunci dulu pintu-pintu rumah kamu, Ca. Oh, iya. Aku kunciin dulu. Di belakang sini nih, belum pintu kamu kunci nih. Oh iya, ini aku kunci dulu deh. Nah, udah dikunci nih, Ca. Udah. Ini pintu garasi udah aku kunci juga. Terus pintu lemari es ku kunci juga lah. Emangnya malingnya mau anu, Ca, mau nyuri di situ? Ya kan kali aja Bang Boy dia nanti masuk ke situ. Stok makanan itu lebih berharga dari harta-harta yang lain, Bang Boy. Ya ampun, dasar kamu suka makan. Ayo kita keluar yuk. Rumahku yuk. Ayo, Ca. Ca, by the way ini mobilmu enggak dimasukin. Aduh, Bang Boy, tolong ya, mobil aku itu udah sangat dilengkapi dengan security yang bagus banget. Ini tuh mobil Pak Bang Boy, enggak akan ada yang bisa nyuri. Widi, kamu yakin beneran? Yakin. Orang kalau mau nyalain mobil aja harus pakai sidik jari. Widi, mantep banget mobil kamu ya. Iya, mahal itu Bang Boy belinya, jauh. Di mana belinya? Afrika. Kirain Tangerang. Oh, Tangerang. Enggak, di Afrika ini Bang Boy. Kalau di Tangerang mah gampang itu dicurinya. Oke, ayo kita tidur di rumah Bang Boy yuk. Ayo. Wah, rumahnya bagus ya. Bagus dong, sama kayak rumah kamu, Bambang. Iya ya, kan kita tinggalnya satu komplek. Iya, sini kamu bobo sini, Ca. Oh, ya udah, ini kamarku. Ya. Berarti Bang Boy tidur di bawah. Enggak. Bye Bang Boy. Aku tidur di kamarku. Wah, aman nih. Oke, Bang Boy bobo ya. Oke. Wah, tak terasa akhirnya udah pagi, guys. Ternyata malam ini kita aman. Kayaknya gak ada perampok sih. Kita lihat si Caca yuk. Caca. Udah bangun apa belum nih? Ya ampun. Bangun, Ca. Aduh, berisik banget sih. Kenapa, Bang Boy? Ini kan rumah aku. Bangun. Maaf, ampun, Bang. Oh iya, wah udah pagi. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak malam ini. Oke, kalau gitu sekarang kamu pulang aja, Ca. Udah aman dari perampok kita nih. Oh oke. Aku pulang dulu, Bang Boy. Oke, bye-bye. Bye-bye. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku genong. Aduh, mobilku mana nih, hilang. Aduh, gimana nih? Masih nyicir 30 kali lagi. Gimana ya, aduh. Wah, kenapa tuh si Caca? Kok teriak-teriak? Ah, samperin yuk, guys. Caca, kamu kenapa? Loh. Kok nangis? Caca, kenapa? Kamu kenapa, Ca? Mobilku hilang. Kan tadi malam Bang Boy udah bilang kalau mobilnya itu simpen baik-baik di garasi. Kamu taruhnya di luar. Itu kan mobil mahal. Itu bisa jadi pencurinya juga lebih jago. Mereka punya sistem hacker. Aduh, mana masih nyicil 30 kali bayar lagi. Udah gini aja, Ca, kita cari aja malingnya, nanti kita gebukin. Oh gitu ya, Bang Boy ya. Boleh deh, aku gak mau gebukin aja. Penku tusuk-tusuk pakai pensil. Kalau kamu cuma tusuk pakai pensil mah, malingnya gak bakal lari, Ca. Tapi kan pensilnya kurang dulu. Iya, terserah kamu. Tapi sebelum kita cari malingnya, kita mendingan belajar bela diri, Ca. Belajar di mana, Bang Boy? Ada tuh di tempat teman Bang Boy. Pokoknya nanti kita bisa jadi petarung hebat kok. Oh gitu ya. Boleh deh. Biar ku tandain tuh malingnya yang ngambil mobil. Ya udah, ayo. Kalau gitu kita berangkat tuh, Ca. Gak usah tunggu lagi, Ca. Supaya mobil kamu nanti bisa cepat ketemu. Berangkat. Oke, kita berangkat sekarang. Nah, gimana, Ca? Setelah kita nge-gym beberapa hari, badan kita sekarang udah berotot kan? Wah, iya, Bang.
Bang Boy, nih lihat nih, otot lenganku lebih gede daripada otot lengan KFC, Bang. Bener, bener banget. Itu sih kalau cuma KFC nggak ada apa-apanya, Cak. Itu lengan kamu tuh, lihat tuh, gede banget, Cak. Nah, ini sih aku udah gampil, Bang, angkat 70 kilo pakai kelingking juga bisa. Makanya, nanti kita bisa ngegebukin malingnya tuh, Cak. Siap deh, Bang Boy. Kita udah siap cari maling belum nih, Bang? Belum, jangan dulu, Cak. Kita coba latihan dulu di sini, Cak. Ayo, Cak. Oh, oke. Oke, aku liatin kamu dulu, coba kamu mukulin itu tuh. Ini, apa namanya sih? Samsak. Samsak. Iya, coba, Cak. Ayo hajar, Cak. Kanan, kiri, kanan. Oh. Wih, jago Caca loh. Wih, udah boleh tuh, Cak. Nah, jago kan Bang Boy, udah siap banget nih gebukin maling. Iya, Bang Boy juga mau latihan di sini, Cak. Wih, oke. Ayo, Cak, kita latihan sini, Cak. Jangan pukul Bang Boy tapi ya. Oke. Aku mukul samsak juga. Oke, ayo, Cak, gebukin, Cak. Supaya kita tambah jago nanti, Cak. Udah siap belum, Cak, ngelawan orang, Cak? Udah siap banget, Bang. Udah kutandain pokoknya yang ngambil mobilku. Oke, kalau gitu kita berdua dulu yuk. Kita coba duel, Cak. Berani nggak kamu? Beranilah. Oke. Bang, tapi jangan kencang-kencang ya mukulnya. Iya, enggak. Nanti Bang Boy pukulin pelan-pelan aja, tapi di mata ya. Gimana kalau dielus-elus aja, Bang Boy? Jangan main tinju, Bang, kalau cuma dielus doang. Ya ampun. Sini, Cak. Kita coba cari ring sini. Kita coba cari ring yang kosong ya. Ayo, Cak. Sini, Cak. Ini ada yang kosong, Cak. Cepetan, Cak. Nanti udah mau diisi orang. Ayo, kamu situ. Oke. Aduh, udah ada yang mau isi dong. Ya, kamu udah masuk, Cak. Tungguin aku. Ya, ini gimana cara keluarnya? Ya udah, latihan aja kamu situ. Ya udah, hajar, Cak. Hajar. Ayo, Cak. Waduh, Caca bisa kalah nih. Wih, enggak guys, bisa nih. Bisa kalah. Pasti. Pasti meringgoy kamu, Cak. Enggak deh kayaknya deh. Ayo, Cak, darah dia tinggal dikit. Ya, Caca kalah. Nah, kamu tadi udah kalah kan, Cak, lawan si cowok itu? Iya nih. Dia jago banget, Bang. Masih mau ngelawan lagi enggak dengan Bang Boy? Ayo, Bang, kita coba. Oke, ayo, Cak, masuk, Cak. Sini, Cak, masuk. Oke. Ayo, Cak. Sini, kamu. Mamam nih, Cak. Mamam nih, Cak. Widih. Caca jago, guys. Caca jago. Kamu nafsu banget, Cak. Sini kamu, Cak. Sini kamu, Cak. Kupukulin kamu. Mamam nih. Waduh. Sini kamu, Cak. Mamam nih. Kita gebukin, guys. Guys, jangan dicontoh di rumah ya, guys ya. Cuman boleh di ring doang ini. Widih, Caca pukulannya kuat, guys. Ini mamam nih, Cak. Ya, Bang Boy mau meninggoy. Bang Boy mau meninggoy. No. Oke, mamam nih. Yeay, Caca kalah. Ayo, bangun. Sini, Kak, ronde kedua. Sini lu, Cak. Mamam nih. Caca kuat, guys. Mamam nih. Ini curang nih, guys, nih. Cewek lawan cowok nih. Gak bisa nih. Mau meninggoy aku. Pelan-pelan, Cak. Katanya tadi pelan-pelan. Staminanya habis. Sini kamu, Cak. Sini, Cak. Sini, mamam nih. Aduh, gak kena dong. Caca ngeblok, guys. Mamam nih. Sini kamu, Cak. Kita bisa ngalahin Bang Boy nih. Bisa ngalahin Bang Boy nih. Aduh, darahku mau tewas. Iya. Aduh, tunggu aja kamu, Cak, ya. Enggak, guys. Satu sama. Sini ronde ketiga, Cak. Ronde penentuan nih, Cak. Sini lu, Cak. Gak kasih ampun lu, Cak. Gak bakal ada ampun untukmu, Cak. Sini, Cak. Sini lu. Ih, parah. Caca kuat, guys. Dia punya pukulan. Kita ngedodge, guys. Mau meninggoy. Mau meninggoy. Darahku, please. Please. Pro player, guys. Pro player, guys. Aduh, stop. Kamu kalau emosi sama pencurinya jangan diluapin ke Bang Boy dong. Parah banget loh. Gimana, Bang? Udah emosi nih. Sini kamu. Sini kamu. Aduh. Bang Boy meninggoy sih. Widi, Bang Boy meninggoy sih. Ya. Menang lagi, guys. Berarti aku udah siap ngegebukin malingnya. Ih, parah. Sini lu, Cak. Lagi, Cak. Belum habis. Nih, mamam nih. Ih, sini lu, Cak. Aduh. Ih, stamina ku habis, cuy. Sama.
Ih, Cak, sini lu, Cak. Kita mundur-mundur tipis dulu, maju mundur, guys. Gak ada, gak boleh, gak boleh. Sumber isi stamina, guys. Sini lu, Cak. Bang Boy. Sini kamu, Cak. Mamam nih. Tuh, dot G. Waduh. Gak bisa mukul, cuy. Staminanya habis. Waduh, aku digebukin dong. Please, Cak. Ya. Itu mah aku banget tuh sih. Aku ngalah doang sih, guys. Aku ngalah doang nih, sih, Cak. Bang Boy. Lenganku nih udah segede paha ayam KFC. Tadi tuh aku cuma mengalah doang, Cak. Soalnya kan kamu cewek. Alasan aja, guys. Padahal mah emang kalah, guys. Enggak lah. Oke, kalau gitu kamu udah siap kan, Cak, untuk ngegebukin malingnya? Siap banget ini sih. Oke, kalau begitu kita pulang ke Brock Heaven ya, Cak. Oke. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy dan si Caca sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe channel Bang Boy Gaming dan jangan lupa juga subscribe channel Sia-Sia Alala. Nanti linknya Bang Boy taruh di deskripsi atau di judul video ini ya. Oke guys, jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. See you next time guys. Bye-bye. Terima kasih.